Sedikitnya 40 lebih rumah warga Dusun Bendo, Desa Ngindeng, Ponorogo porak-poranda setelah diterjang banjir bandang yang terjadi Selasa sore. Sejumlah petugas gabungan berupaya membantu evakuasi barang milik warga yang terseret arus banjir. 90 lebih warga yang terdiri dari balita dan lansia diungsikan ke beberapa lokasi. Belum diketahui ada tidaknya korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun banjir bandang yang diakibatkan oleh Sungai Bendo yang meluap ini tidak mampu menampung debit air karena hujan yang mengguyur sejak Selasa siang.